Sayuran yang ampuh membakar lemak. Bagi sobat sehat yang bertekad menurunkan berat badan, rupanya ada salah satu cara yang ampuh, yakni dengan menambahkan sayuran di setiap menu diet. Apakah kamu termasuk orang yang susah makan sayur? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jenis sayuran apa. Semoga bukan sayuran yang akan kita bahas kali ini. Ada beberapa sayuran yang baik dikonsumsi bagi kalian yang sedang diet atau ingin menurunkan berat badan. Selain membantu menurunkan berat badan saat diet, beberapa sayuran ini juga efektif untuk menghilangkan lemak di perut. Maka dari itu, cobalah mengkonsumsi beberapa sayuran yang efektif membantu menurunkan berat badan berikut ini. 1. Bayam. Sayuran ini merupakan salah satu sayuran yang sangat populer yang sering digunakan oleh kalangan masyarakat. Selain itu, memiliki tekstur yang tidak pahit serta mudah diolah, baik dimasak bening atau hanya sekedar dikukus. Adapun kandungan yang terdapat dalam sayuran ini memang sangat terbukti mampu untuk membakar lemak pada tubuh dengan sangat efektif. Tak hanya itu, sayuran bayam kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin K, asam folat, hingga zat besi yang dapat membantu mengurangi berat badan dan mampu membantu kamu untuk bisa menunjang aktivitas diet. Yang kedua ada brokoli. Sayuran ini mengandung fitochemical. Kandungan ini termasuk mampu untuk memaksimalkan proses pembakaran lemak. Jika kamu sedang dalam program diet, maka seringlah untuk mengkonsumsi sayuran ini karena sangat efektif untuk kesehatan tubuh. Tak hanya itu, sayuran ini memiliki kandungan yang kaya vitamin C, vitamin K, kalium, kalsium, dan asam folat. Bahkan, sayuran ini mengandung serat yang tinggi dan bagus untuk program diet. 3. Selada. Sayuran ini memiliki jenis baik dari selada hijau maupun selada merah. Sayuran selada ini tepatnya dikonsumsi dengan pilihan makanan yang tepat agar dapat menunjang program diet dan penurunan berat badan. Bahkan, sayuran ini memiliki kandungan vitamin B, serat, asam folat. Selain itu, sangat bagus dan baik untuk program diet. Yang keempat ada asparagus. Asparagus merupakan sayuran yang efektif membakar lemak dan melangsingkan tubuh. Kamu bisa mengkonsumsi asparagus dengan mengolahnya menjadi tumisan. Asparagus mengandung bahan kimia asparagin yang dimana merupakan alkaloid yang bekerja langsung pada sel dan memecah lemak. Yang kelima ada mentimun. Mentimun adalah sayuran berbahan dasar air yang membantu kamu mengurangi rasa lapar. Ketika merasa lapar, makanlah irisan mentimun dengan segelas air. Kamu akan merasa kenyang dengan jumlah kalori yang sangat kecil. Terlebih lagi, semua cairan yang kamu konsumsi dalam sayuran dan segelas air akan membantu kamu membuang racun. Nah, selain mengkonsumsi makanan sehat di atas, olahraga secara rutin baik untuk membantu membakar lemak atau berat badan. Mengelola stres serta memiliki waktu tidur yang cukup juga mendukung proses penurunan berat badan. Semoga lemak di tubuh kamu bisa hilang. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.